gaspol, go. Hari batas Rebu. Semangat. Pada edisi video kali ini kita akan bicara tentang UMKM, kondisi bensin pada jalanan teman-teman. Selamat menyaksikan, semoga berguna dan bermanfaat. Terima kasih. Thank you. Dan kembali lagi. 100 botol sehari, amin. Sampai malam 24 jam ya? Ya. Ya benar, Pak. Gak rame. Iya, jumlahnya 5 miliar. Masukin di YouTube. Gak rame bensinnya. Amin. Nah, gimana nih cara ngisinya, Pak Amin? Itu berapa sih? 30 ya, Pak Amin? Hah? 30. Jualan bensin ada bisnis terbaru tahun ini teman-teman yang bisa dilakukan sambil bekerja sambil berkarya teman-teman. Kita lihat dulu proses pengisian dengan menggunakan corong dan selang dengan pemberat pada bagian bawah. Mantap. Kita lihat proses dirapikan dulu pada penyol, ambil sedot. Kenceng juga ya? Oke, teman-teman yang melewati jalan, belilah bensin bila darurat di jalan Mas Muhammad Mansur sama Pak Amin yang buka 24 jam, teman-teman. Yang membutuhkan bensin, jangan lupa membelinya, teman-teman. Dengan harga murah, dengan nominal Rp10.000 satu botol, tak usah jauh-jauh ke pom bensin, teman-teman. Menghemat bahan bakar tanpa perlu ngantri tentunya. Salah satu. Salesnya Bang Pur. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan bersemangat kita kali ini. Jangan lupa di like, share, dan di subscribe. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali pada video informatif berikutnya, teman-teman. Dadah. Thank you. Ya, teman-teman, demikianlah ide bisnis yang saya hadirkan bersama channel Air Brother. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa tetap semangat. Terus dalam bekerja, dalam berkarya, dan jangan lupa selalu berdoa. Nonton terus video bersemangat dari channel Hari Badar berikutnya, teman-teman. Terima kasih, gaspol, thank you, go. Sampai berjumpa kembali, dadah.